Antara lucu dan sedih, Mami Viko pulang kampung, Papi Fomal nangis seperti bocil. Halo Vivo Family. Kabar terbaru dari Mami Viko dan Papi Fomal ialah kabar di mana Mami Viko saat ini pulang kampung ke Bangka, tanpa Papi Fomal pastinya. Yep, momen sedih sekaligus lucu ini terjadi saat Papi Fomal menangis seperti anak kecil ketika mengantar Mami Viko ke bandara. Meskipun tak bisa ikut ke Bangka kampung Mami Viko, Papi Fomal pastinya selalu merindukan bidadarinya. Alasan Papi Fomal tidak ikut karena banyak pekerjaan yang harus ditinggal jika dia ikut Mami Viko. Terlebih dia jadi juri Lida Indosiar dan masih banyak pekerjaan lainnya. Meskipun tingkah konyol dari Papi Fomal itu seakan-seakan lucu, namun pasti dia tidak akan seceria seperti saat bersama Mami Viko. Mudah-mudahan Mami Viko selalu diberi kesehatan ya di kampung sana saat jauh dengan Papi Fomal. Dan dijauhkan dari fitnah orang-orang yang memiliki iri hati dengan kebahagiaan kalian. Amin.